punya banyak selir. Ternyata ini rahasia keperkasaan raja-raja Jawa. Pada zaman dahulu, raja-raja Jawa terkenal oleh masyarakat sebagai sosok setara dewa. Kemakmuran dan kemiskinan ditentukan oleh tangan mereka. Banyak kejadian bencana alam kerap dikaitkan dengan sosok sang raja. Selain itu, para raja biasanya memiliki banyak selir. Bahkan, seorang raja bisa memiliki selir hingga puluhan orang. Jumlah selir yang dimiliki biasanya menjadi semacam simbol bagi kekuasaan sang raja. Bisa dikatakan, selir merupakan perempuan-perempuan yang memiliki keterikatan hubungan dengan sang raja tanpa status pernikahan. Keterikatan itu yang membuat para selir harus melayani sang raja dalam segala hal, termasuk untuk urusan ranjang. Hal tersebut kemudian memunculkan rasa penasaran publik, bagaimana para raja-raja bisa kuat dalam berhubungan dengan para selir yang jumlahnya banyak. Misalnya saja, Susuhanan Pakubuwono X yang diketahui memiliki selir hingga 45 orang. Lalu apa rahasia dibalik keperkasaan para raja Jawa itu? Salah satu rahasia keperkasaan raja-raja Jawa adalah ramuan khusus. Ramuan itu diminum tiap hari oleh raja-raja Jawa untuk menggauli para selirnya yang jumlahnya mencapai puluhan orang itu. Ramuan itu merupakan campuran 40 butir merica, 40 butir daun sirih, serta 40 butir bawang lanang. Bahan rambah tersebut kemudian dihaluskan menggunakan layah dari batu. Usai dihaluskan, bahan-bahan tersebut lalu direbus dan disaring. Selanjutnya, air hasil saringan diembun selama semalaman. Pagi harinya air diminum. Begitulah setiap harinya. Selain memiliki ramuan khusus, para raja di Jawa biasa memiliki ilmu asmaragama yang berisi pedoman dalam bercinta. Di dalam ilmu itu terdapat pedoman gaya bercinta dan sejumlah ajaran cinta yang memiliki filosofi Jawa. Konsep ajaran pertama adalah asmara tantra yang mengajarkan kepada sepasang suami istri untuk memiliki perasaan yang berbeda dan getaran di hati masing-masing saat saling bersentuhan. Konsep ajaran kedua adalah asmara turida yang mengajarkan pasangan suami istri tidak boleh kaku dan sesekali harus mengeluarkan guyonan yang mengundang tawa. Ajaran ketiga adalah asmara nala yang mengajarkan tentang saling memberi dan saling menerima, disenangkan maupun menyenangkan. Selanjutnya, ajaran keempat adalah asmara dana yang mengajarkan agar setiap pasangan mampu menyentuh hati pasangannya. Sedangkan yang terakhir, asmara tura yang mengajarkan puji dan rayu antara satu sama lainnya. Selain itu, sebelum melakukan hubungan, raja-raja Jawa harus melakukan semedi dan membersihkan diri. Ritual itu dilakukan raja sebagai bentuk persiapan sebelum bercinta, baik dengan permaisuri maupun selirnya. Sama halnya dengan raja, para permaisuri dan selir juga mempersiapkan diri sebelum bercinta. Biasanya mereka mandi, dandan, atau memakai wewangian. Hal itu sesuai dengan ajaran asmaragama, di mana kedua pihak saling menjaga kebersihan diri.